Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epis Ohar, channel ter Asgore sedunia. Yap, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Zoom ala pertandingan MotoGP, oke? Yap, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, buka dulu aplikasi KineMaster-nya. Pilih media. Sekarang cari video yang mau diedit. Saya pilih video yang ini. Selanjutnya cari muncul motor di video. Kemudian kita potong. Ya, supaya lebih detail kamu bisa zoom bar videonya. Ya, kira-kira di sini sudah pas. Kita tekan dan potong. Kita pangkas atau bagi di playhead. Dari sini kita potong kembali jarak-jarak 0,5 detik kira-kira agar ketika ngezoom objeknya nanti lebih kelihatan smooth tentunya. Lanjut ke proses utama untuk ngezoom si objek. Caranya kita coba dulu ke potongan video pertama. Kita tekan videonya. Selanjutnya posisi awal kita zoom ke motor tadi. Kita zoom. Ya, di sini cukup. Kita lanjut ke posisi akhir dengan ukuran zoom yang sama. Ya. Kita usahain objeknya terletak di tengah-tengah layar. Untuk bar video selanjutnya, kamu harus samain zoom posisi awal dari video kedua dengan zoom akhir video pertama. Keluarin foto posisi akhir video pertama dengan cara menduplicate dan samain dengan layar. Kemudian kita turunin alpha opacitasnya. Kemudian kita zoom video kedua lalu samain dengan zoom akhir video pertama melalui foto yang telah kita duplikat tadi. Selanjutnya, foto yang telah kita duplikat yang awal tadi boleh dihapus. Dan lanjut kita atur posisi akhir dari video kedua. Dan untuk bar selanjutnya, kamu bisa lakukan seperti hal yang tadi. Ya, sudah selesai kita zoom. Kita coba lihat previewnya sedikit. Ya, sudah cukup baik dah. Walaupun ada shake-shake-nya sedikit, tapi tidak masalah. Untuk teman-teman yang videonya lebih smooth, bisa lakuin lebih bagus ya.